sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. China International E-commerce Industry Expo and Indonesia E-commerce Product Sourcing Exhibition atau CIIE EPSE 2023 yang dilangsungkan di J-Expo Kemayoran, Jakarta selama 4 hari 25 sampai dengan 27 September 2023. Pameran produk e-commerce terbesar dan pertama di Indonesia ini dibuka oleh Secretary of CVC Brands of CCPIT Commercial Sub Council, Ms. Ren Guiying, di Hall A1 J-Expo Kemayoran. Pameran CIIE EPSE 2023 diikuti lebih dari 300 pelaku usaha dari Indonesia dan Tiongkok yang menempati area seluas 10.000 meter persegi. Produk yang dipamerkan terdiri dari 12 kategori utama, termasuk teknologi AI, high style, aksesoris mobil dan motor, tekstil serta kebutuhan ibu dan mainan bayi, yang sesuai dengan selera pembeli Indonesia dan pasar konsumen lokal. Kurnia Motors tak henti-hentinya memperkenalkan dan memasarkan mobil listrik termurah asal Tiongkok, Kia Cooper. Di pameran e-commerce terbesar dan pertama di Indonesia ini, Kurnia Motors memasang harga untuk satu unit mobil listrik dengan harga miring, yakni Rp99 juta. Direktur Kurnia Motors, Anggi Dwi Haryanti, mengatakan kehadiran Kurnia Motors di pameran CIIE EPSE 2023 ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan mobil listrik. Anggi menjelaskan dipasarkannya mobil listrik Kia Cooper di Indonesia merupakan bentuk komitmen Kurnia Motors untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan mobil listrik sebagai solusi untuk mengatasi pencemaran udara dan mengatasi dampak perubahan iklim. Mari kita simak penjelasan dan obrolan lebih lengkap dipandu oleh Joan Angelina, First Runner-up Miss Chinese World 2023. Halo Sobat Eljon, saya Joan Angelina, Miss Chinese Indonesia Culinary 2022. Saat ini saya sedang berada di China International E-commerce Industry Expo dan juga Indonesia E-commerce Product Exhibition. Dan bersama dengan saya di sini sudah ada Ibu Anggi dari ya, Kurnia Motors. Boleh Bu Anggi diperkenalkan dulu, perkenalkan diri mungkin dan juga produknya apa saja. Oke, baik. Halo, saya dengan Anggi. Saya dari Kurnia Motors. Kebetulan memang saya sebagai direktur dari Kurnia Motors-nya. Di sini saya kita ikut pameran di sini itu memang kita memasarkan untuk mobil listrik. Mobil listrik. Iya, betul. Mobil listrik kita ini mobil listrik memang dibuat dari Cina. Gitu, seperti itu. Wah, keren sekali ya mobil listrik. Belakangan ini memang lagi naik daun ya, Ibu. Betul, ya. Betul, betul. Lagi booming dan kebetulan memang perusahaan kita ini untuk di Indonesia pelopor mobil listrik termurah di Indonesia. Tadi saya sempat ngelihat juga Ibu di booth-nya itu ada harganya kalau nggak salah 99 ya, Ibu. Betul, ya? Betul. Itu kita memang lagi harga promosi, kita memang promosinya di 99 juta karena harga asli di luar promosi itu di 121 jutaan. Wow, ini harga mobil listrik aja sudah lebih murah dari mobil yang normal yang biasa ya, Ibu. Betul, ya? Betul, betul. Wah, ini berarti memang masih baru mau launching di Indonesia atau sudah ada sejak kapan, Ibu? Oke, sebenarnya kalau untuk perusahaan kita sendiri, kita berdiri sudah di tahun 2019. Oh, ya, cuman memang ya dulu tuh kita memang importir umum yang dimana nggak cuma mobil listrik, tapi untuk sekarang karena kita mendukung Perpres nomor 55 tahun 2019 untuk kemajuan mobil listriknya sendiri, jadi kita bergerak itu sekarang di bidang untuk mobil listrik. Iya, wow, seperti itu kurang ini. Lebih. Ini harganya murah banget loh. Jadi kalau misalnya ini Sobat Eljon nih Ibu mau langsung pesan, gimana nih caranya nih? Oke, kalau mau langsung pesan kita juga ada Instagram kita, TikTok kita juga sudah ada, itu namanya Kurnia Motors. Oh gitu. Baik, nanti bisa langsung di bisa add di sini ya, di sini gitu ya. Iya. Atau misalkan kita bisa juga langsung hubungin aja ke hotline kita, itu langsung masuk ke perusahaan kita. Seperti itu. Kalau langsung datang ke booth yang di sini, apakah ada special promotion, Ibu? Oke, kalau untuk special promotion kita itu 99 juta itu memang itu khusus memang untuk sudah kita pameran di sini sih gitu. Jadi kalau misalkan untuk spesialnya lagi kita belum udah cukup itu sih. Itu juga udah oke banget ya. Iya gitu. Wah, terima memang kasih itu spesial. Ini, Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Nah, berikut Sobat Eljon. Jadi kalau mau langsung pesan
mobil listriknya bisa langsung cek di Instagramnya dari Kurnia Motors. Sampai jumpa lagi.